Kelab Sepuan kali ini kita telah berjaya membuat tangkapan ke atas 21 orang pekerja dan juga pelayan wanita warga asing di premis ini. 17 orang pelayan warga asing ini adalah warga Vietnam berusia lingkungan 19 hingga 38 tahun. 16 daripada wanita ini mempunyai masuk Malaysia dengan menggunakan pas lawatan sosial, manakala seorang tidak mempunyai sebarang dokumen jalanan yang sah. Hasil rampasan kemenangan tuan-tuan tengok di sini, kita telah dapat rampas satu set karaoke, satu set unit komputer, 5 keping resi jualan harian, satu unit mikrofon dan juga wang tunai berjumlah RM3,550. MO Premis ni dia adalah satu pub dan juga KTV yang dibuat secara open. Satu perempuan yang bertindak sebagai mami ni akan memperkenalkan pelayan-pelayan warga Vietnam ni kepada pelanggan untuk melayan pelanggan ni minum dan juga berhibur lah di premis ni. Okay, untuk makluman, premis ni pernah diserbu baru-baru ni oleh PD Sedang tu pada beberapa hari yang lepas, tapi masih lagi degil dan masih beroperasi tanpa lesen.